di YouTube channel Sinar Harapan Motor dan pastinya bersama gue Andreas Tifa. Dan seperti biasa guys, kalau ketemu gue pastinya gue mau kasih kalian kabar gembira. Apa? Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Sinar Harapan Motor dan share video-video yang ada di Sinar Harapan Motor ke semua media sosial kalian, karena berbagi itu sangat indah loh guys. Seperti biasa apa guys? Tas! Satu unit mobil Toyota Agya tahun 2015 yang transmisi otomatis yang 1000cc laris manis terjual. Dan kita nggak perlu lama-lama, kita mau langsung kenalan sama yang beli mobilnya. Dan kenapa orang ini pilih mobil Agya ini, si kecil irit ini. Yuk kita langsung undang orangnya, silakan bro. Yuk. Hai bro. Halo bro. Dengan siapa bro? Dengan Henry. Bro Henry? Dari Jakarta. Iya. Bro Henry, boleh cerita sedikit nggak kenapa lu akhirnya pilih nih mobil Agya yang si kecil irit nih? Iya, kalau dengar dari orang-orang bilang ini mobilnya irit ya, terus lincah. Kalau di Jakarta kan macet ya. Kayaknya mobil kecil yang paling suitable buat kita semua, apalagi buat anak muda kayaknya. Buat anak muda ya, buat lu mobilitas kali ya di Jakarta. Iya, betul. Daripada lu pakai yang right. Buat hari-hari anak kan pakai ini ya. Betul. Terus kenapa lu pilih untuk beli di Sinar Harapan Motor? Awalnya gara-gara ngeliat YouTube. Dari YouTube. Jadi di YouTube itu kayaknya udah terkenal banget gitu kan, udah meyakinkan banget nih jualannya nih gitu kan. Tapi memang gak diragukan bener sih, bagus kayak di sini. Dapat garansi juga dari komponen mesinnya juga sama transmisinya. Jadi full service lah. Sama lifetime-nya juga bagus banget ini. Terus yang pasti gua kasih lu calon detailing. Iya, betul. Selama lu pakai mobil ya. Jadi lu enggak perlu ke salon mobil, lu datang ke tempat gua kinclongin lagi mobil mantap, seperti ini. Keren mantap, ya. Mantap. Jadi lu boleh dong kasih rekomendasi buat teman-teman semuanya. Iya, buat semua teman-teman yang mungkin nonton channel ini, mungkin enggak kebetulan juga kalian lihat channel ini. Gua yakin kalau beli di tempat ini ya pasti puas deh servisnya. Itu thank aja. Thank you lu, Bro Henry. Thank you ya, sama-sama. Ini dengan ini gua mau serah terima kunci. Nah. Oh iya. Resmi menjadi milik lu 100%. Thank you. Mudah-mudahan mobilnya jadi berkat. Wawet-wawet kalau mau tukar tambah langsung datang ke Sinar Harapan Motor. Oke, thank you. Salam buat keluarga ya. Thank you. Ya. Nah, guys. Tuh, Bro Henry-nya tadi udah percaya sama Sinar Harapan Motor. So, buat kalian enggak perlu takut, enggak perlu khawatir, enggak perlu cemas, datang aja ke Sinar Harapan Motor. Pasti ya kita akan memberikan yang terbaik buat kalian. Kenapa? Karena semua mobil yang di Sinar Harapan Motor kita sudah bergaransi dari Otospektor. Otospektor apa sih? Layanan inspeksi nomor 1 di Indonesia. Yang kedua, kita berikan garansi berupa mobil yang enggak bekas tabrak, enggak bekas banjir, komponen yang dijamin juga banyak dari transmisi, mesin dan lain sebagainya. Kita garansi bisa sampai 1 tahun loh, guys. Jadi kalian enggak perlu khawatir, nggak perlu takut kalau beli mobil di Sinar Harapan Motor. Yang kedua, kita kasih free detailing selama kalian pakai mobilnya alias seumur hidup. Jadi kalian nggak perlu datang ke salon mobil, datang ke Sinar Harapan Motor, kita bikin mobil kalian kinclong seperti mobil baru. Dan itu aja guys video kita pada sore hari ini. Semoga kalian dapat menikmati video-video yang ada di Sinar Harapan Motor. Dan sampaikan video-video yang ada di Sinar Harapan Motor ke semua media sosial kalian. Karena berbagi itu indah. Ditunggu loh video-video berikutnya dari kita. Jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe channel Sinar Harapan Motor. Dan gue Andreas Tifa pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video channel dari Sinar Harapan Motor berikutnya. See you, bye-bye.